hari awal saya terima laporan dari Kadus bahwa di Babakan Astana itu ada kejadian rumah ambruk yang disebabkan oleh angin basah kampung itu, angin puting beliung gitu ya. Kejadian pas jam 7 malam, kebetulan pemilik rumah lagi keluar rumah niat nonton TV di rumah anaknya. Kerusakan hampir total semua ini rusak, mulai dari atap udah ambrol ke bawah. Tinggal yang tersisa ini bangunan tembok saja yang tersisa. Kemungkinan dan taksiran kerugian pun mencapai puluhan juta, kira-kira sekitar 40 jutaan. Untuk sementara si korban, pihak korban itu diungsikan di rumah anaknya yang ada di sebelah sana. Untuk hari ini kita peninjauan ke lokasi bersama-sama dengan tim dari kecamatan, ada Tagana juga ada, melihat ternyata sedang dilakukan pembersihan oleh warga bergotong royong.